Entar dulu dong, Yanto. Ini mama lagi nyariin kakak kamu, belum balik-balik ini si Yola. Oh no. Ih, mama, ayo cepetan. Emang Kak Yola kemana sih, ma? Dia tadi izin mau ke toilet, mau pipis katanya. Tapi sekarang gak balik-balik nih. Kemana sih dia? Ih, si Yola ini lama banget sih ke toilet. Ini ntar keburu tutup lagi nih odong-odong. Hai mama. Hai Yanto. Nah, ini si Yola. Lama banget sih kamu nah datangnya. Aduh ma, maaf banget ma. Tadi itu di toilet ngantri banget. Terus Yola juga sakit perut. Jadinya lama deh ke toiletnya. Mbak, anak saya mau naik nih mbak. Mohon maaf ya ibu, adek. Kali ini kita mau makan siang dulu. Jadi odong-odongnya tutup sementara. Nanti datang lagi jam 2 siang ya. Hah, beneran mbak, saya gak bisa naik. Odong-odongnya tutup gara-gara mau makan siang. Aku kesel. Aku marah. Ini gara-gara Kak Yola nih. Kesel-kesel. Aku marah. Hah? Loh, kok jadi aku sih disalahin si Yanto, ma? Emang dasar itu odong-odong mau tutup aja. Aduh Yanto, udah-udah ya sayangnya. Bagaimana kalau kita beli es krim ya? Di sana es krimnya enak-enak loh. Beli es krim mah asik. Tapi mah, Kak Yola gak usah dikasih. Gara-gara dia aku gak bisa naik odong-odong. Ih Yanto, kok kamu kayak gitu sih? Enak aja, aku mau juga dong es krimnya yang banyak. Nggak boleh gitu, Yanto.